Ya, buat teman-teman giveaway untuk video sekarang, hadiah satu bibit. Kita masukin daun-daun kering, jadi nggak mesti anggur, daun kering apapun bisa kita pergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya, teman-teman, hari ini kita akan bikin kompos dari daun kering pohon anggur kita. Jadi teman-teman yang habis pemangkasan, yang daun anggurnya dibuang atau biasa digeletakin di lahan, saran saya sih lebih baik dikumpulkan di dalam karung seperti ini. Nah, daripada dibiarkan dia ada di lahan yang kita tidak tahu kondisi daun yang rontok itu akan ada hama atau enggak. Kadang-kadang di daun yang rontok ini suka ada jamur dan yang lainnya. Jadi beresiko terhadap tanaman kita. Jadi lebih baik kita kumpulkan dalam karung sekitar 2 bulan atau 1 bulan dia akan mengering seperti ini. Nah, ini kita akan bikin kompos nanti. Nah, kering seperti ini nih. Nah, di sini kita akan bikin kompos dari daun anggur atau daun tanaman kita. Dan ini kita bisa campur-campur nanti. Kalau ada limbah dari dapur, kita bisa masukin. Atau ada cucian beras, nanti kita juga bisa masukin. Nah, ini saya akan bikin secara sederhana. Saya menggunakan planter bag ini. Jadi, yang kemarin kita buat pot, sekarang kita pergunakan untuk pembuatan kompos. Saya lihat ini ada belakang ya. Ini kita tutup. Nanti dia ada tutupan ini ya. Ini lubang juga di bawah nih. Nanti kita juga akan bisa ambil kompos nyicil nanti kita pengambilan kompos yang sudah jadi. Ini kita masukin aja. Masukin. Ini ya kita tutup. Ya, rapat. Kita lihat bawahnya. Ini di dalam nih, kita lihat. Ini. Ya, sip. Pertama kita sediakan, saya pakai tanah. Oh enggak, kita campur M4 dulu. Ini air 20 liter. Mungkin saya kurangi jadi 10 liter aja. Pakai 10 liter. Oke. Kita pakai 4 sekitar 1 gelas aqua atau sekitar 10 tutup botol. 5 boleh bebas karena ini mikroba, jadi dia akan berkembang, jadi 5 juga nggak ada masalah. Oke. Kita pakai molase. Kita pakainya satu tutup botol ini aja. Up. Ya. Yeah.
berikutnya tanah. Jadi bebas mau pakai tanah apa aja. Jadi untuk di dasar awal saya pakai tanah, coba lihat. Cap. Ini tanah aja. Kita masukin daun-daun kering, jadi nggak mesti anggur, daun kering apapun bisa kita pergunakan. Kita taruh tanah lagi di atasnya. Ada ruang, jadi satu karung sampah itu masih lebih. Nanti akan setiap minggu dia akan menyusut, jadi kita bisa isi lagi di atasnya, isi lagi sama limbah dapur ataupun apapun dari sekiranya itu bahan organik. Ini kita diamkan selama 15 sampai 1 bulan. Ya mungkin itu aja. Kita pemenang giveaway kemarin pemenangnya di deskripsi. Jadi pemenangnya adalah like terbanyak 10 pemenang. Jadi teman-teman lihat aja. Sekarang kita lihat ayo sini. Ya, ini kondisi tanaman CRP, jadi di stres air, jadi nggak disiram, tapi juga kondisi udah harus dipangkas. Tapi sebelum saya pangkas ini, saya akan kasih NPK grower untuk ngeboster, jadi saat semprot tunasnya keluarnya bagus, keluarnya subur. Oke, nanti kita lihat, kita akan bikin kontennya. Ini juga Jan Grande. Ini juga udah dalam kondisi siap
dipangkas. Ya, ini hasil Ester Week kemarin, video yang sebelumnya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ya, buat teman-teman, giveaway untuk video sekarang, hadiah satu bibit untuk satu pemenang. Berikan komen atau saran untuk saya. Tadi bisa dilihat saya ngos-ngosan bikin video. Sarannya gimana caranya saya menurunkan berat badan dengan cara sederhana. Ya mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.